Sementara terdapat 47,470 pemilih di Parlimen P030 Jeli, Kelantan bersama Majidah Ismail untuk butirannya di sana. Majidah. 90 saluran telah dibuka pada sempena pengundian pada hari ini, dan untuk perkembangan lanjut kita bersama-sama. Terima kasih Faris di studio. Saya sekarang berada di pusat pengundian bagi Sekolah Kebangsaan Batu Gajah Tanah Merah dan bagi P030. Jadi untuk pengetahuan anda semua, di sini terdapat 47,470 pemilih berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini dengan 90 saluran disediakan. Jadi untuk perkembangan lanjut di Sekolah Kebangsaan Batu Gajah ini, kita bersama-sama dengan penyelia pusat mengundi Cik Zamani Abdul Rahman. Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Zamani. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi di pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Batu Gajah ini, berapa ramai pengundi yang berdaftar? Pengundi berdaftar bagi SK Batu Gajah Parlimen Jeli seramai 2567 orang. Jadi dan berapa banyak saluran yang dibuka? Saluran dibuka untuk pengundi-pengundi SK Batu Gajah ini terdapat 5 saluran. Dan bilangan petugas terlibat tu? Bilangan petugas untuk melancarkan lagi pengundi ini, kita buka 5 saluran semuanya. Jadi mungkin ada pesanan daripada pihak SPX sendiri kepada orang ramai yang datang mengundi? Harapan saya supaya keluar mengundi lebih awal sebab kemungkinan petang berlakunya hujan, dan tidak ketinggalan juga IC pengundi jangan lupa bawa. Okey, baiklah. Okay. Itu antara pesanan. Terima kasih Cik Zamani. Jadi sebenarnya pada tinjauan kami pada pagi tadi, dalam 6.40 pagi tadi, kertas-kertas undi telah dibawa masuk oleh petugas-petugas SPR dengan dikawal ketat oleh pasukan polis diraja Malaysia. Dan cuaca pada pagi ini juga tenang dan cerah, bagi memberi peluang kepada orang ramai lebih 2,000 pengundi di Dun Bukit Bunga ini menunaikan tanggungjawab mereka masing-masing. Jadi untuk perkembangan terus menerus daripada Jeli, teruskan bersama kami di TV1. Jadi yang sahih di RTM, kembali kepada Faris di studio, silakan.